البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala wa ra'ah. Kemarin sudah kami jelaskan faedah yang sangat berharga dan penting sekali untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, yaitu mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai waqaf, berhentinya bacaan. Kalau membaca di dalam firman Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi, kalau antum berhenti pada lafaz warrasikhuna fil ilmi, berarti ta'wil di situ maknanya apa kemarin? Na barakallahu fikum akh Yusuf. Hah? Kemarin hadir enggak kemarin? Enggak hadir, ewa. Ihsan. Kalau antum berhentinya pada lafaz wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi, kalau berhenti di situ maknanya apa ta'wil? Tafsir. Ingat-ingat ya, tafsir. Tapi kalau antum berhenti pada lafaz wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti di situ waqafnya, makna ta'wil apa kemarin? Hakikatus syai', ahsan. Hakikat sesuatu atau suatu perkara, surga, neraka, ancaman, balasan, itu kan enggak ada yang tahu hakikatnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya takwil itu maknanya macam-macam. Jangan langsung menuduh takwil itu haram mutlak. Jangan, dirinci dulu apa makna takwil. Karena Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, di dalam tafsir beliau, kalau beliau menyebutkan itu enggak ngomong wa tafsiru qouli ta'ala, tapi wa ta'wil. Wa ta'wilu qouli ta'ala maksudnya tafsirannya. Faham ya? Kemudian juga Rasulullah ketika mendoakan siapa? Mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ta'wil itu artinya apa tadi? Ta'wil, tafsir. Faham ya? Berikutnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala wa ra'ah, halaman 36 bagian pertengahan bawah itu, perhatikan baik-baik. Wal ma'na tsani li ta'wil, itu sudah kita baca kemarin ya. Wa min hadzal ma'na qauluhu ta'ala, dan dari makna ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang dzuruna illa ta'wilah. Ingat-ingat faedah juga ini, nadhara yang dzuru itu artinya melihat. Cuman kalau nadhara illa artinya apa? Menunggu. Paham belum? Jadi disitu artinya menunggu. Hal yang dzuruna illa ta'wilah itu bukan tidaklah mereka melihat kecuali hakikatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Kalau yang dzuruna illa itu maknanya adalah apa? Adalah yang tadirun. Hal yang tadiruna illa ma ya'ulu ilaihi fil mustaqbal. Tidaklah mereka menunggu kecuali apa yang akan apa? Akan kembali di waktu yang akan datang. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya menunggu. Menunggu datangnya perkara yang akan datang itu bagaimana kenyataannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sehingga maknanya sudah apa? Makna yang berbeda dengan tafsir. Kita lihat. Yauma ya'ti ta'wiluh. Itu suatu hari yang akan datang ta'wilannya. Apa ta'wil di sini? Yauma taqa'u haqiqatuhu. Yaitu suatu hari yang terjadi hakikatnya. Kenyataannya, hakikatnya terjadi. Wa kaifiyatahu. Wa kaifiyatuhu. Dan juga, na'am barakallahu fikum, bagaimana gambarannya, bentuknya, na'am barakallahu fikum, terjadi. Allati akhbarallahu anha, yang Allah telah mengkabarkan tentangnya. Faham maksudnya? Di ta'wil sini maknanya hakikatus syai', hakikat sesuatu atau suatu perkara. Mohon insyaallah ini ya. Na'am barakallahu fikum, sehingga ta'wil memiliki makna yang sangat apa? Banyak. Na'am. Yaqulu alladhina nasuh min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mal ghayra alladhi kunna na'mal. Berkata orang-orang yang mereka lupa, sebelum apa datang para rasul kami dengan benar, dengan membawa kebenaran, seraya mengatakan apa, fahal lana min syufa'a, apakah kami punya para pemberi syafaat, fayashfa'u lana, yang kemudian memberikan syafaat kepada kami, aw nuraddu, atau kita akan dikembalikan, fana'mala ghairal ladzi kunna na'mal, kemudian kami beramal
dengan amalan yang bukan dulu kami amalkan, jadi berangan-angan untuk kembali ke dunia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, di situ nanti, nah barakallahu fikum, yauma ya'ti ta'winuhu, maksudnya di suatu hari yang akan datang hakikat kenyataannya, baru mereka sadar gitu loh. Ketika dunia enggak sadar mereka karena belum menyaksikan hakikatnya. Baru kabar. Nah, begitu datang mereka baru menyesal. Dua, seandainya dikembalikan, kami akan beramal amalan yang lain dengan amal yang dulu pernah kami lakukan. Tapi yang namanya orang-orang kufar itu kadzabun, mereka para pendusta. Na'am barakallahu fikum, walau ruddu la'adu limanuhu an. Apa itu berikutnya? Innahum lakadzibun, itu ya. Wa innahum lakadzibun. Artinya apa? Kalau seandainya mereka dikembalikan ke muka bumi di dunia, niscaya mereka akan mengulangi lagi. Bayangkan, mengulangi lagi perkara yang dulu pernah dilarang. Berarti bohong kan? Minta dikembalikan untuk beramal-amal saleh, tapi kalau dikembalikan Allah Ta'ala tahu keadaan mereka. Walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan ngulangi lagi perbuatan yang dulu pernah dilarang gitu loh. Karena mereka sungguh orang-orang yang berdusta. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Idza ayanu yaumal qiyamah haqa'iqa ma akhbarallahu anhu minal mukhayyabat, arafu annahum qad akhta'u wa annahum qad qasaru wa annahum qad ahmalu fayatamannawna ar-ruju'. Allahul musta'an. Apabila mereka sudah menyaksikan ainul yakin, menyaksikan langsung yaumal qiyamah, ya, di hari kiamat kelak, menyaksikan apa? Hakikat-hakikat kenyataan semua perkara yang Allah telah kabarkan berupa perkara yang ghaib. Arafu, saat itulah mereka tahu annahum qad akhta'u, bahwasanya mereka keliru, wa annahum qad qasaru, bahwasanya mereka meremehkan, wa annahum qad ahmalu, bahwasanya mereka menganggap apa? Remeh. Paham ya? Bermudah-mudahan, nyepelekan. Akhirnya apa? Fayatamannawna rujuk, mereka berangan-angan untuk kembali. Kembali ke mana? Kembali ke dunia. Angan-angan yang sudah tidak bisa terwujud yang kembali. Au anna ahadan yashfa' lahum, atau mereka berangan-angan ada seorang yang apa? Bisa memberikan syafaat kepada mereka. Bayangkan, angan-angan yang sudah tidak bisa tertunaikan lagi. Allahul musta'an. Ikhwani fiddin azzan wa azzakumullah. Jadi makna ta'wil, di antara tafsir ada juga makna apa? Haqiqatus syai'. Berikutnya, wa kadzalika qauluhu ta'ala fi qissati Yusuf lamma rafa'a abawayhi 'alal 'arsy. Seperti itu pula kisahnya, yaitu firman Allah Ta'ala mengenai kisah Yusuf tatkala Yusuf alaihissalam mengangkat kedua orang tuanya, didudukkan di atas singgasananya. Paham ya? Didudukkan di atas singgasananya. Arsy ini masih singgasana. Biasanya kalau raja itu kan ada singgasana tempat duduk itu loh ya, tempat duduk yang mewah itu. Arsy ini maksudnya singgasana di sini, tempat duduk yang biasanya pakai untuk raja itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat. Wa kharru lahu sujjadan, mereka semuanya keluarganya, nah barakallahu fikum, tunduk dan dalam keadaan sujud. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum, kharru artinya tersungkur, maksudnya ini anak tunduk. Tunduk kemudian dalam keadaan sujud kepada Yusuf alaihissalam, raja Yusuf. Awal mulanya kan dibikin makar. Dimasukkan ke dalam apa? Sumur. Kemudian salah satu dari saudaranya mendatangkan apa? Darah yang dusta untuk mengelabui Ya'qub alaihissalam. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, bahwasannya dimakan oleh serigala atau semisalnya. Ternyata apa? Ternyata itu tidak benar. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ditemukan oleh apa? Oleh 6 prajurit-prajurit raja saat itu. Paham ya? Nah, dibawalah ke istana. Nah, barakallahu fikum, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam termasuk orang-orang yang jujur, baik, bahkan memiliki ilmu apa? Ta'wil apa? Ta'wil mimpi. Nah, barakallahu fikum, di akhirnya apa? Kedudukannya pun juga di, nah, barakallahu fikum, di angkat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl, qad ja'alha rabbi haqqan. Wahai bapakku, kata Yusuf alaihissalam, wahai bapakku, inilah kenyataan ru'yahku, kenyataan mimpiku. Hakikat mimpiku inilah, gitu loh. Nah, barakallahu fikum, yang dulu pernah aku mimpikan dan Allah Ta'ala dan sungguh Rabbku telah menjadikan hakikat dan kenyataan. Faham ya, insyaallah ya. Jadi ini dalil juga dipakai para ulama bahwasanya takwil mimpi itu ada, tapi enggak boleh sembarangan orang. Kalau orang bukan ahlinya jangan nakwil-nakwil, bahaya itu loh. Paham ya? Tapi ada orang yang memang Allah Ta'ala karuniai, dia pandai dalam menakwil mimpi.
Nah, barakallahu fikum, kalau mimpi seperti ini, seperti ini. Paham ya? Nah, sampai-sampai ada kan kitab itu, nah takbir ru'yah itu ya. Nah, walaupun sebagian mereka menisbahkan kepada Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah taala, tapi ya ada perselisihan mengenai penisbahan itu. Masyhurnya Imam Ibnu Sirin, nah barakallahu fikum, memiliki kitab tafsir mimpi tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu takbir ru'yah. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa habidakumullah jami'an. Nah, kenapa kok kita harus berhati-hati dalam menakwil mimpi? Karena enggak semua mimpi itu ada takwilannya. Kadang orang mimpi itu terbawa apa? Terbawa suasana yang dia lihat sebelum tidur. Paham ya? Sebelum tidur dia melihat sesuatu penampakan misalkan. Ada penampakan di depan masjid, ada ular kobra misalkan. Ketika tidur dia bayang-bayangkan. Setelah bayangkan hanyut, kemudian tidur terbawa oleh mimpi. Di mimpi itu dia menyaksikan ular kobra juga. Nah, di situ nanti biasanya kalau seperti itu enggak ada takwilannya. Paham ya? Kenapa enggak ada takwilannya? Karena terbawa arus tadi itu ya, terbawa nah barakallahu fikum, nah perkara-perkara yang dia melihat sebelum tidur. Paham ya? Nah, seperti itu. Allahu musta'an. Kita lihat, ai hadza bayanu haqiqatiha wa ma'aliha qad waqa'a al'an wa tadhaha. Inilah penjelasan hakikat mimpinya dan tempat kembalinya, sungguh telah terjadi sekarang dan nampak dan jelas. Paham soalnya ya? Wa'ana barakallahu fikum, dan mimpi itu ada kenyataannya. Naam. Termasuk kabar gembira setelah kenabian apa? Hah? Apa? Kabar gembira setelah kenabian ada enggak? Mimpi yang salihah. Paham ya? Mimpi yang bagus itu termasuk mubasyar, termasuk sesuatu yang diberikan apa? Jadikan apa kabar gembira di situ. Paham ya? Itu orang mimpi bagus, nah barakallahu fikum itu disyukuri. Semoga terwujudkan kalau mimpi bagusan itu. Nah, kalau mimpi jelek kan enggak boleh ceritakan. Kalau mimpi bagus enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Na'am barakallahu fikum, li'annahu fi awal surah yaqul, dikarenakan di awal surat, Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, "Ya abati inni ra'aitu 11 kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Wahai bapakku, sesungguhnya aku melihat 11 bintang dan matahari serta bulan, mereka semuanya sujud kepadaku. Ternyata ini ada takwilannya. Nanti kita lihat. Wa ma waqa'at nam wa ma waqa'a ta'wil hadza wa bayanuhu illa ba'da muddatin tawilah hina ma dhahaba abuhu wa ummuhu wa ikhwatuhu ilayhi fi Misra ba'da an sara malikan 'alayha. Masyaallah. Mimpi ini, hakikat kenyataan mimpi ini tidaklah terjadi penjelasannya kecuali apa? Setelah masa atau waktu yang panjang, yaitu tatkala bapaknya Yusuf alaihissalam dan ibunya serta saudara-saudaranya pergi ke mana? Pergi ke Mesir. Paham ya? Setelah Nabi Yusuf menjadi malik raja. Naam. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawai wa qala dkhulu Misra insyaallahu aminin wa rafa'a abawahi 'alal 'arsy. Artinya apa? Maka tatkala mereka, yaitu keluarga Nabi Yusuf AS masuk ke Yusuf, masuk-masuk ke barakallahu fikum istana Yusuf, awa ilaihi abawai, kemudian kedua orang tuanya merangkul Yusuf. Merangkul siapa? Yusuf AS rangkul. Nah, seraya Yusuf mengatakan, udhulu Misra insyaallah aminin, masuklah kalian barakallahu fikum ke negeri ini, Mesir ya saat itu ya, insyaallah aminin. Insyaallah taala kalian akan diberikan keamanan. Wa rafa'a abawahi 'alal 'arsy. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengangkat kedua orang tuanya, didudukkan di atas singgasananya. Paham ya? Kita lihat apa makna 'arsy secara bahasa di sini. Al-'arsy kursiyul malik wa majlis al-malik. 'Arsy itu kursinya raja dan tempat duduknya raja. Paham ya? Singgasana kan biasanya artinya singgasana kan? Luas, lebar, halus, lembut, empuk, biasanya gitu. Naam. Wa kharru lahu sujjatan, sujud tahiyah ini. Mereka semuanya keluarga Yusuf alaihissalam melihat keadaan yang sangat luar biasa tersebut, mereka pun apa? Tersungkur dan sujud. Masyaallah. Sujud apa? Tahiyah sebagai bentuk penghormatan. Kalau di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ada itu ya. Naam, itu syariat zaman terdahulu. Wa hadza kana jaizan fi dinihim, ya kan? Yang namanya sujud tahiyat, sujud sebagai bentuk penghormatan itu diperbolehkan di agama mereka saat itu.
Fanusikha dzalika fi syari'atina. Kemudian dihapus. Di dalam syariat kita dihapus. Enggak boleh ya antum menghormati, memuliakan orang sujud misalkan. Paham ya? Antum pulang ke rumah sujud kepada bapak antum misalkan. Boleh enggak? Enggak boleh. Kita lihat sini. Dihapus pada syariat kita. Wa muni'a minas sujud, dan dilarang untuk sujud lil makhluk, untuk makhluk. Jadi jangan sujud kepada makhluk. Ada kisah, mungkin antum pernah dengar juga, kisahnya siapa itu? Nah, barakallahu fikum. Ada seorang imam, dia tahu bahwasanya rajanya itu suka kesyirikan. Dan rajanya ini pinginnya, ana terlupakan namanya, pinginnya itu setiap kali orang datang ke dia itu harus sujud. Dalam keadaan rukuk, rukuk ini, nunduk intinya, nunduk. Ternyata seorang imam ini, nah barakallahu fikum, namanya ingat kan tuh? Imam siapa ya? Ana terlupakan ya. Nah, ternyata dia pandai, jeli, teliti, dan juga nah barakallahu fikum, intinya pandai dia. Paham ya? Nah barakallahu fikum, kan pengennya raja itu dia ketika masuk itu biar dalam keadaan rukuk, mau nunduk gitu loh. Rajanya bikin pintu yang pintunya itu apa? Enggak bisa dimasuki dalam keadaan berdiri. Jadi masuk dalam keadaan bungkuk ini. Ternyata imam ini, seorang imam ini pandai juga dia, masuknya pantat duluan. Apa maksudnya? Jadi masuknya pantat duluan gitu, mundur gitu. Begitu sampai di depan rajanya, kaget rajanya. Oh, ternyata orang ini maksudnya itu apa? Faham gitu loh. Seorang imam ini faham bahwasanya enggak boleh rukuk dan tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kisahnya. Nah, kalau tidak salah itu di dalam Bidayah Nihayah atau Siyar Alam Nubala. Nanti dilihat lagi. Imamnya terlupakan siapa namanya, yang jelas imam ini jeli, teliti, dan pandai gitu loh. Pengennya raja tadi itu biar ketika masuk pintunya dibikin kecil dalam keadaan bungkuk gini loh. Bungkuk kemudian mau tunduk pada raja tadi. Ternyata dia pinter, masuknya pantat duluan itu loh, membelakangi. Iya enggak? Begitu sampai di tempat raja ya udah posisi seperti itu posisinya. Nah, syahidnya barakallahu fikum, sujud kepada makhluk itu hukumnya adalah haram. Adapun kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu syariat terdahulu. Fahada ta'wilu ru'ya as-sabiqah, inilah ta'wil mimpi yang telah berlalu. Kenyataannya seperti ini. Wa hada ta'wiluha wa haqiqatuha. Inilah ta'wilannya dan hakikatnya. Hada makna ta'wil fil Quran annahu ala qismain. Inilah makna ta'wil dalam Al-Quran bahwasanya memiliki dua makna. Al-qismul awal, makna yang pertama, ma'rifatul makna, itu tafsir. Mengenal, mengetahui makna itu tafsir. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Al-qismus tsani, pembagiannya kedua, apa makna ta'wil? Annahu ma'rifatul haqiqati wal kaifiyyati allati ya'ulu ilaiha syai'u fil mustaqbal. Makna ta'wil yang kedua adalah ma'rifatul haqiqah, mengetahui hakikat, wal kaifiyyah, bentuk atau gambaran, allati ya'ulu ilaiha syai', yang sesuatu itu kembali kepadanya fil mustaqbal, pada waktu yang akan datang. Amal awal fayalamuhu al ulama. Yang pertama, apa yang pertama tadi? Tafsir, maka yang mengetahuinya para ulama. Para ulama yang bagaimana? Yang mendalam ilmunya, ahlu tafsir. Wa amma tsani, adapun yang kedua, fala ya'lamuhu illallah, maka tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di ayat tadi yang sudah kami sebutkan, diingat baik-baik. Waqafnya di mana antum? Kalau antum waqafnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, di situ berhenti, maknanya berarti hakikatus syai'. Tapi kalau antum bertanya pada lafaz yang berikutnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi, berhenti di situ, maknanya tafsir. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jalla, kita ambil dikit lagi. Wa hunaka ma'nan salis li ta'wil muhdatsun ahdatsahu ulamul kalam, Allahul musta'an. Di sana ada makna ketiga. Di sana ada makna ketiga, makna ta'wil. Makna yang pertama tadi apa, Irsyad? Makna ta'wil tadi apa yang pertama? Tafsir, ahsan. Yang kedua? Hakikat sesuatu, hakikat syai, hakikat suatu perkara. Yang ketiga ini ada juga, tapi yang bikinnya perkara baru. Makna yang baru yang dibikin oleh apa? Ulama kalam, ahlul kalam, ahlu mantik, ahlu filsafat. Paham ya? Na barakallahu fikum. Nah, yang ilmu tersebut sangat-sangat berbahaya bagi kaum muslimin secara umum, terutama ahlu sunnati wal jamaah. Ilmu kalam dihindari. Kita lihat apa yang mereka ucapkan. Wahwa sarful labdi an dhahirihi. Ini maknanya berarti apa? Tahrif. Yaitu melalengkan lafad dari dhahirnya ila maknan akhir bidalilin yaktarinu bidhalik bizakmihim.
Paham ya? Dengan dalil yang digabungkan di situ menurut sangkaan mereka. Jadi memalingkan makna dari lafadznya kepada makna yang lain dengan dalil yang diiringkan yang beriringan di situ menurut sangkaan mereka. Ini termasuk makna yang tidak dibenarkan. Makna menurut siapa tadi? Ahlul kalam, ahlul filsafat. Paham ya? Yang para ulama telah mengatakan ilmu kalam, ilmu yang bagaimana ilmu kalam itu? Antum? Naam, la yashfi'u 'alilan wa la yarwi ghalilan. Maksudnya apa? Tidak bisa menyembuhkan penyakit orang yang sakit, tidak bisa menghilangkan dahaga atau hausnya orang yang haus. Yang sakit semakin parah, yang haus tambah haus-haus. Paham ya? Seperti itu. Naam, tambah semakin haus. Ayo, seperti itu. Ilmu kalam, hati-hati ya. Apalagi sekarang banyak ya di kuliah-kuliah itu fakultas-fakultas jurusan filsafat katanya. Nah, kalau sudah lulus itu Masya Allah, bingung kebanyakan. Kebanyakan bingung, karena apa? Membayangkan sesuatu yang gak perlu dibayangkan itu loh. Itu yang gak dikasihkan taufik oleh Allah SWT seperti itu. Allahu musta'an. Wala asla li hadza ta'wil fi kitabillah wala fi sunnatir rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada asal usulnya, tidak ada sumbernya ta'wil ini di dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam sunnah. Wa innama huwa istilahun istalahuhu. Akan tetapi ta'wil yang maknanya seperti ini adalah suatu istilah yang mereka bikin-bikin. Suatu istilah yang apa? Yang dibikin oleh mereka, istilah mereka sendiri. Allahu musta'an. Naam. Lidzalika ya'ulun al-yad bil qudrah ini. Bayangkan, parahnya bukan main ini. Oleh karena itu mereka mengatakan apa? Mereka memaknakan yad itu tangan dengan qudrah. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah dibentangkan, itu bukan tangan katanya. Lah terus apa? Qudrah, kemampuan. Jadi kemampuan Allah Ta'ala itu dua tok. Dibentangkan. Keliru atau benar ini? Keliru. Karena apa keliru? Allah Subhanahu wa taala 'ala kulli syai'in qadir, mampu terhadap segala sesuatu. Bukan dua saja gitu loh. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Wa ya'uluna al-wajh bi dzat. Mereka juga apa? Memaknakan wajah dengan dzat. Wa ya baqa wajhu rabbik, dan tinggal tersisa wajah Rabbmu, itu bukan wajah tapi dzat. Masa cuma wajah saja? Kita katakan wajah itu termasuk salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dzat juga ada sendiri. Paham ya? Nah kalau mereka enggak, wajah itu zat katanya. Kita katakan wajah itu sendiri. Nah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala juga apa? Nah memiliki sifat zat. Paham ya? Seperti itu. Nah barakallahu fikum. Kita lihat. Wa ya'ulunar rahmah bi iradatil in'am. Bayangkan ini. Mereka memaknakan rahmat, Allah taala merahmati. Wah itu enggak merahmati, enggak menyayangi, cuman ingin berikan nikmat katanya. Baru ingin. Jadi ketika Allah telah merahmati itu maknanya bukan merahmati tapi ingin memberikan apa? Nikmat katanya. Allahu musta'an. Kita lihat lagi, wal ghadab bi iradatil intiqam. Allah taala marah, itu bukan marah. Maknanya ghadab itu maksudnya Allah taala ingin menghukum. Keliru atau enggak ini? Keliru. Kenapa keliru? Menghukum itu kan termasuk asar pengaruh dari mana marah itu loh. Paham belum? Sehingga enggak tepat kalau disebutkan ghadab itu maknanya marah. Marah itu diartikan apa? Menghukum, ingin menghukum. Beda ya. Nah, wan nuzul wal madzi bi madzi amrih. Turun, datang, itu yang turun bukan Allah, yang datang bukan Allah, tapi apa? Bi madzi amrih, yang datang itu utusannya atau perkaranya atau perintahnya katanya. Allahu musta'an. Wan nuzulu amrih, dan turun perintahnya, turun perkaranya, turun urusannya. Hakadha yuhawwiluna lafdha wa yufassirunahu bi khairi ma'na. Demikianlah mereka mengubah lafaz, menafsirkan lafaz tersebut tanpa yang sesuai dengan maknanya. Hadza huwa ta'wil al-matmum wa huwa istilahun muhdats. Inilah ta'wil yang tercela, dan inilah istilah ungkapan yang baru yang dibikin-bikin, yang dikenal dengan apa? Tahrif. Yang dikenal dengan apa? Tahrif. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga nah barakallahu fikum bermanfaat bagi kita semuanya. Nasallahu alaihi wasallam wa alafiyah walhamdulillahirabbil alamin.